Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam waliyullah Syekh Muhammad Nur Saleh bin Syekh Muhammad Abdul Ghafur Karomat Gunung Kuda, wilayah Margasari, Bandung Barat. Beliau adalah penyebar agama Islam di wilayah Cirata, Purwakarta, dan dimakamkan di makam beliau juga para kiai, para santri, penyebar agama Islam di tanah Purwakarta dan tanah Bandung. Keunikan dari makam Karomat Gunung Kuda adalah yang pertama, tidak ada listrik. Karena pernah beberapa kali listrik dipasang dan seketika bolhamnya pecah. Dan seketika aliran setrum yang masuk ke area makam keramat pun terputus. Yang kedua, keunikan dari makam Karomat Gunung Kuda adalah beliau tidak mau memakai bangunan atau saung. Pernah beberapa kali didirikan bangunan di atasnya, pagi, siang, sore hari dibangun, malam harinya roboh, kedua kali, ketiga kali berulang-berulang, sehingga alami di makam Karomat Gunung Kuda. Lokasi dari makam Gunung Kuda berada tepat di puncak bukit dari Gunung Kuda, sehingga terlihat kalau dari bawah itu semacam pulau yang ada di tengah-tengah dari bendungan Cirata. Tempat ini sangat cocok untuk khalwat, tafakur, tadzabul alam, berzikir, taqarrub ilallah, memperbanyak zikir, salawat, membaca Quran di makam Aulia Allah Syekh Nur Saleh Karomat Gunung Kuda. Di bawah dari makam dari Karomat Gunung Kuda adalah bentangan keindahan Cirata. Inilah kelebihan dari makam Syekh Nur Saleh bin Muhammad Abdul Ghafur Karomat Gunung Kuda. Itulah sekelumit kisah dari makam keramat Gunung Kuda. Semoga bermanfaat. Hadza min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.